Malam ini merupakan malam yang bertabur anugerah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, di samping rasa bahagia yang tak terhingga untuk kita semuanya sebagai murid-murid Kyai Haji Salim Afif, di mana beliau saat ini tengah bersuka hati di saat miladnya yang ke-50. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kesuksesan terus beliau di dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mohon kepada jamaah yang berada di halaman, mohon beralih tempat dulu. Saya mohon untuk dikosongkan karena akan ada satu prosesi. Oke, mohon dibantu para raskar. Lawanlah. Ya, luar biasa malam hari ini saya ditemani bersama Bundi Aladin. Ah, oke, okay, saya kenalkan dulu. Oke, yang ini yang berbaju hijau. Berbaju merah siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Mang Putih. Mang Putih malam hari ini menjadi Aladin. Demi guru aku bunga, demi guru aku. Kayaknya aku begini. Masa jemaah-jemaah tidak cinta kepada guru kami? Bapak Kiai Haji Ahmad Salim Afif, bangga, alhamdulillah, semoga mereka panjang umur, terus menyelawatkan sholawat sampai ke ujung dunia, sampai ke dunia-dunia. Alhamdulillah. Terima kasih, baik. Bang Putih yang saat ini wajah yang spesial. Sabita yang ini siapa? Akang ini siapa, Bapak? Acah. Oh, dari India. Halo. Halo, iya saya, iya. Jadi klik. Lain, dan nanti ada orang yang segala, iya. Iya. Baik, mohon dikasih jalan, mohon dikasih jalan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Laskar Adahlaniyah. Kepada yang berbahagia, guru kita yang tengah melaksanakan milad dan ibu haji, untuk hadir di panggung milad, tepuk tangan semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Wafal hala, bersyarana.
tiada bimbingan darimu, guruku. Bagaimana kami tidak mencintai kau, guruku? Dan bagaimana kami tak menginginkan bersama kau, wahai guruku? Tiada selain kujaga, tiada selain terkecuali kau, guruku. Tiada siapapun di dalam cinta selain engkau di dalam hatiku. Setiap kali bertambah rasa cinta dan rinduku padamu, maka berkata hatiku, wahai guruku, semangatku siap menjadi tumbal keselamatan dirimu, wahai guruku. Jika engkau menjahit urat nadiku dengan pisau berkilau tajam, aku akan berkata, demi Allah, aku rela gembira demi cintaku padamu, guruku. Dan untuk guruku, cinta ini kupersembahkan. Dan untuk guruku, doaku tercurahkan. Dan untuk guruku, hanya sebatas kata maaf yang bisa kami haturkan. Maka tolonglah penasa ini dan kasihanilah kami dengan cinta engkau, guruku, karena cinta engkau membunuh. Kiai Haji Ahmad Salimul Abi, engkau ajarkan kami menerangi gelapnya hati. Kau tuntun kami menuju tangga ilahi. Kau bimbing kami untuk menjadi insan sejati. Wahai pewaris nabi, kami bersimpuh mendaat kepada sang ilahi, mengharap berkah darimu di hari ini dan nanti. Barakallah fi umri guru kami Kiai Haji Ahmad Salimul Abib, murabi kami, cahaya kami, energi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan. Cek, terima kasih Bapak karena kebahagiaan dan kesehatan senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah Bapak. Kami tidak tahu harus bagaimana membalas jasa-jasamu. Kami hanya bisa memberi doa yang terbaik buat Bapak. Semoga Bapak panjang umur dan sehat selalu. Amin. Allahumma tawwir umurana wa sahhid ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasyi urjakana wa ila khairi qarribna wa anni syarri ab'idna wa akdi hawaijana fid dini wa dunya wa akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. مغروك ألف مغروك عليك مغروك مغروك ألف مغروك عليك مغروك مغروك ألف مغروك يا ميلادك مغروك مغروك ألف مغروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يومي لديك مبروك مبروك ألف مبروك
ulu yuswana mabrur alfa mabrur ya alaika mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur yaumi ladik sekalian berkenan untuk menyampaikan sambutan. Dari perwakilan dari baik. Dari Sekjen Mabarik. Perwakilan seluruh Mabarik akan memberikan suapan kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Salim Al-Afif. Tepuk tangan. Buat Mabarik luar biasa. Kang Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda kasih sayang dan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan buat Mabarik. Masya Allah. Baik, kita dengarkan sambutan dari guru kita Abu Karam Kiai Haji Ahmad Salim Al-Afif. Kepada beliau waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah keharibaan kekasih asli Allah Ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini Al-Faqir merasa bahagia, merasa haru karena di luar dugaan jamaah bisa sebanyak ini.
Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tiada kata yang paling pas malam ini saya ucapkan kecuali beribu banyak terima kasih kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada yang telah hadir pada malam ini dalam syukuran milad kami, milad al-fakir yang ke-50 tahun. Terusus kepada Zolaku yang mensupport acara ini begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk Zolaku, terutama Om Budi yang sekaligus beliau adalah sebagai Sekjen Wabari. Semoga beliau dan Zolaku diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada grup arisan Adahlania sama yang begitu luar biasa, para tokoh semua, para donatur yang telah ikut membantu suksesnya acara malam ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kafarah penghapus dosa-dosa. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian dan demikian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, demikian sambutan dari beliau yang berbahagia di tahun ini. Kita doakan semoga senantiasa terus berkibar sebagai salat kembali kami ya Rabbal. Selanjutnya kita akan sama-sama saksikan istri tercinta sebagai ungkapan rasa cinta yang telah menemani begitu lama kepada dengan suami, akan memberikan cindera mata yang istimewa kurang lebih selama 29 tahun menemani beliau. Amin ya Rabbal. Ya, sebuah perjuangan yang luar biasa. Ini kado hadiah dari istri tercinta buat bapak. Apa hadiahnya kita lihat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ini ya. Mungkin ada kata-kata. Milih saja. Kalau kari pastikan, Pak Haji. Kalau salah, Pak Haji. Kalau salah, Pak Haji. Kalau kari pastikan. Pokoknya doa yang terbaik buat suamiku. Amin. Amin. Cucu-cucu kami. Doa terbaik. Amin. Amin. Jadi pimpinan, panutan, suami yang bisa membimbing anak-anak, istri sampai akhirat. Cium. Tidak ada hadiah yang paling baik, cuma ini mah lumayan jadi. Malam. Ya, ini suapan dari istri kepada suami tercinta. Kita lihat betapa romantisnya guru kita. Tepuk tangan buat Masya Allah. Ibu Haji akan memberikan satu suapan ya, Masya Allah, kepada Haji. Ya, inilah tanda cinta. Ya, dipegang berdua. I love you, I love you. Ya, cintanya abadi dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, inilah hadiah istimewa. Ya, dari sang istri kepada suami tercinta. Apakah hadiahnya? Satu mobil Toyota Fortuner dari Ibu Haji buat Pak Haji. Ya, sebagai sarana dakwah beliau untuk bersolawat, menyebarkan salawat di tanah air Indonesia tercinta. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Hatur nuhun Bunda anu sakitunya anak ayah. Ayo lebih semas lagi sekali. Kelebihan beliau yang saya rasakan istri saya adalah kesabarannya yang luar biasa. Insya Allah sabar pahit tapi ujungnya bakal manis indah luar biasa.
Aku mohon bunda tirakan saya nana terus mendampingi ayah selama kurang lebih 29 tahun. Sabar kuat padahal itu Yuswa waktu sedikit aku Pak Haji itu Yuswa namanya 17 tahun. Pak Haji Yuswa 20 tahun. Alhamdulillah walaupun usia muda tapi pola pikirnya dewasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini pesantren, mantuis madrasah semuanya yang ngurusin adalah bunda istri saya tercinta. Jadi biasa ngurus, biasa jadi arsitek segarupi we itenya. Alhamdulillah mudah-mudahan sekali ini tambah soleha, tambah dicintai Allah dan Rasulnya, menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bunda terima kasih. Cium tarang. Alhamdulillah. Bersyukur mohon alhamdulillah. Nah. Kompes pertama Pak Haji, karena Pak Haji kan bukan ya. Jalan. Jadi ini padangi poyorino rembulane singawi awe padang bulan padangi poyorino rembulane singawi awe ojo ojo turu sore kene tajritane kabeh wong kok sore kene tajritane kabeh wong kok sore Allahumma Ibadah, kita wakil